Zaki. Anak semata wayang Rumini bernama Zaki kini mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Menteri BUMN Erick Thohir yang berkesempatan menjenguk para pengungsi korban erupsi Gunung Semeru. Erick berjanji akan memberikan beasiswa bagi Zaki dan menjamin pendidikannya. Momen kunjungan Erick Thohir tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya @erickthohir pada Minggu 12 Desember 2021. Dengan menggunakan seragam banser, Erick membaur bersama para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ia kemudian menghampiri Zaki yang digendong oleh sang ayah. Dengan nada penuh kasih sayang, Erick membelai kepala Zaki dan mengajaknya berbincang. Saat ditanya, Zaki ternyata ingin menjadi seorang dokter ketika sudah dewasa. Erick pun berjanji akan memberikan beasiswa kepada Zaki agar bisa mewujudkan impiannya itu. Selain kepada Zaki, Erick juga menjamin seluruh anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat erupsi Gunung Semeru akan mendapat beasiswa dari Yayasan BUMN. Menurutnya, pendidikan anak-anak terdampak erupsi Gunung Semeru tidak boleh terhenti. Kementerian BUMN juga memberikan bantuan 2.500 alat sekolah kepada anak-anak terdampak Gunung Semeru. Adapun kunjungan Erick ke Kabupaten Lumajang merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo. Presiden sebelumnya telah meninjau lokasi bencana tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!